Nah, ini untuk yang masih ragu-ragu ya. Bang, mesin tabat itu awet nggak, Bang? Ya, saya nggak tahu juga, Pak. Yang pasti mesin saya ini sudah 7 tahun ya. Belum ganti blok, belum ganti piston, Pak. Cuma kemarin saya ganti ringnya aja, yang blok-blok itu ya, 2. Karena waktu itu tidak mau hidup. Kemudian pistonnya saya bersihkan, saya korek-korek sedikit pakai silet atasnya itu ya, yang mempertemukan piston dan busi. Saya bersihkan, sudah. Karena banyak yang hitam-hitam itu, Pak. Maklum, ini sudah 7 tahun, Pak. Sekarang kita hidupkan ya. Jadi ini belum ada yang ganti, Pak, khusus di mesin ya. Kalau di kepala itu kemarin saya ganti holder aja, penahan pisau itu ya, karena sudah renggang. Karena abang-abang tahu sendiri ya, saya buat video menghantam kayu barbar ya. Tapi kalau untuk di blok piston itu belum ganti, Pak ya. Ini pun belum ganti. Belum ada yang ganti. Paling busi ya. Ya maklum lah, namanya 2 tak busi ya. Oke ya, dicok dulu ke atas. Karena ini sudah berapa hari tidak saya pakai. Puasa bos, tak sanggup potong. Ya, dicok ya. Nih, coba kita hidupkan. Entah ada saya potong-potong videonya. 1. Kita turunkan ya. Paling yang saya ganti itu di tali ini, karena tali yang lama sudah sobek bagian sininya ya. Oh, ini yang diganti kemarin. Selingnya, Pak. Selingnya sudah ganti ya. Maklum lah, sudah lama. Fleksibel dalamnya ya. Lalu bagian sini belum ada yang ganti. Kepala pun belum juga ganti. Minggir, Ming. Putus pala, Ming. Ya inilah suaranya. Tak ada yang saya ubah-ubah ya. Apa adanya, karbunya masih karbu lama. Knalpotnya juga. Ininya belum ganti. Katanya jarang-jarang dipakai, Bang. Ya, dipakai terus sih, setiap hari potong-potong rumput. Saya buat video itu mesin inilah yang saya pakai ya. Enggak ada yang saya tukar-tukar. Real, real aja videonya. Paling kemarin saya potong ini yang arah ke sini ya, saya potong. Kalau ini masih bawaan asli. Nih, sudah saya kemarin saya bongkar-bongkar ya, sobek-sobek. Cuma mah sudah karat-karatan ya. Sudah lama memang. Nih, Tabata. Stikernya pun masih. Jadi awet lah. Oh, ini kemarin saya ganti. Peredam ini ya. Ini harganya berapa? 5.000 satu ya. Ini yang diganti ya. Terus sudah, ada lagi. Nih. Oke. Kondisi mesinnya seperti ini. Kemudian, ya saya di sini setiap hari, Pak. Kadang-kadang merapikan di sini, tapi di sana tak saya potong karena di sini untuk ternak kambing makan ya. Kita makan-makan di situ.